Perkenalkan, nama saya Ira Pandeka dari kelas 8B. Saya akan membacakan sosok orang tua yang saya inginkan, sosok guru yang saya inginkan, dan janji-janji saya untuk kedepannya. Sosok orang tua yang saya inginkan. Saya ingin ayah dan ibu saya tidak suka marah-marah tanpa sebab. Saya ingin ayah dan ibu saya lebih mengerti saya dengan sisi pandang yang lain. Saya ingin ayah dan ibu saya memaafkan kesalahan kecil saya. Saya ingin ayah saya mengajak liburan atau jalan-jalan di hari libur. Sosok guru yang saya inginkan. Saya ingin guru saya menjelaskan pelajaran secara detail, rinci, dan mudah dimengerti. Saya ingin guru saya bersikap fleksibel. Ada saatnya tegas dan ada saatnya bercanda. Saya ingin guru saya jarang memberi pekerjaan rumah yang sulit dan sangat banyak. Janji-janji saya. Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akan rajin menabung. Saya tidak akan sombong. Saya akan rendah hati. Saya akan menjadi anak soleh. Saya akan berbakti kepada orang tua. Saya akan mengurus orang tua saya saat tua. Saya tidak akan menitipkan orang tua saya ke panti jompo. Saya akan bangun lebih pagi. Saya akan menyetrika baju sendiri. Saya akan menjadwal buku pelajaran dari malam. Saya tidak akan mengkhianati teman saya. Saya akan baik ke teman saya. Saya akan bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Saya akan hidup sederhana. Saya akan bersyukur atas apa yang saya miliki. Saya tidak akan tidur larut malam. Saya akan tidur lebih awal. Saya akan membanggakan orang tua saya dengan kemampuan saya. Saya akan membanggakan orang tua saya dengan hobi saya. Saya akan menjadi orang yang lebih jujur. Saya akan lebih sabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan ikhlas atas pemberian saya. Saya akan lebih rajin mengerjakan PR. Saya akan lebih semangat mengerjakan PR. Saya akan berusaha menghadapi masalah saya. Saya tidak akan lari dari masalah saya. Saya akan teliti terhadap apapun. Saya akan hemat untuk masa depan. Saya tidak akan boros. Saya akan berusaha menolong orang yang butuh pertolongan. Saya akan menghormati orang yang lebih tua. Saya akan menghormati orang yang menghargai orang yang lebih muda. Saya akan bersemangat sekolah. Saya tidak akan lesu saat sekolah. Saya akan datang lebih pagi ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Saya akan berusaha belajar recorder. Saya akan berusaha belajar drum. Saya akan berusaha bisa menguasai pelajaran seni. Saya tidak akan mencoba miras. Saya tidak akan mencoba ganja. Saya tidak akan mencoba ngelem. Saya tidak akan mencoba sabu-sabu. Saya tidak akan mabuk. Saya akan makan teratur. Saya akan makan lebih banyak supaya badan saya sehat. Saya akan sarapan setiap pagi supaya saya tidak lemas. Saya akan ibadah haji bersama orang tua saya. Saya akan menjadi yang terbaik dalam diri saya. Saya akan yang terbaik di hati orang tua saya. Saya akan menjadi yang terbaik di kelas saya. Saya akan menjadi yang terbaik di sekolah saya. Saya akan menjadi pemimpin bagi diri saya sendiri. Saya akan menjadi pemimpin yang baik. Saya akan menjadi pemimpin yang adil. Saya akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Saya akan menjadi pemimpin yang amanah. Saya akan menjadi orang yang tidak suka marah-marah. Saya akan menjadi orang yang ramah. Saya akan santun ke semua orang. Saya akan murah senyum. Saya akan lebih menaati tata tertib. Saya akan berusaha menguasai pelajaran IPS. Saya akan berusaha mengerti sejarah. Saya akan berusaha mengerti penjelasan guru IPA saya. Saya akan berusaha menguasai pelajaran PKN. Saya akan berusaha mengerti penjelasan guru PKN saya. Saya akan berusaha mencapai cita-cita saya, yaitu chef. Saya akan berusaha mencerahkan masa depan dengan giat belajar. Saya akan diam saat dimarahi orang tua. Saya akan menunduk saat dimarahi orang tua. Saya akan menghormati guru. Saya akan menghargai guru. Saya akan salam kepada guru saat bertemu. Saya akan senyum kepada guru saat bertemu. Saya akan menjalankan amanat orang tua saya. Saya akan mengerjakan PR di rumah. Saya tidak akan bolos sekolah. Saya akan lebih rajin eskul. Saya akan membereskan tempat tidur saya sendiri. Saya akan mengharumkan nama sekolah dengan cara yang baik. Saya akan menjaga nama baik keluarga. Saya akan menjaga nama baik orang tua. Saya akan menjaga nama baik sekolah. Saya akan menjaga nama baik daerah.
Saya akan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan setia dan taat terhadap Pancasila. Saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan patuh kepada guru. Saya akan patuh kepada orang tua. Saya akan bisa meningkatkan kecerdasan intelektual. Saya akan bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi saya. Saya akan mencintai tanah air Indonesia. Saya akan mencintai bahasa Indonesia. Saya akan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Saya akan mencintai budaya bangsa Indonesia. Saya akan memajukan bangsa Indonesia. Saya akan membanggakan guru saya. Saya akan berprestasi di sekolah saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.